Pengen keluar makan malam, aku baru makan siang sama makan pagi. Gimana ya? Guys, ada yang tahu nggak? Coba kemana? Oh, kayaknya dia masih kerja deh. Mau samperin gak ya, guys? Naik sepeda kita yuk, nyamperinnya. Kira-kira sepeda kita ada atau enggak ya? Aku lupa sepeda aku ditaruh di mana. Wah, nggak ada. Wow, gimana nih, guys? Jadi sebelum itu kan karena jadi ceritanya sepeda Kesi Temaki itu hilang. Karena kan tuh lihat saja perut Kesi Temaki lagi ambil ceritanya. Jadi ceritanya kan sepeda Kesi Temaki itu hilang. Nah, habis itu jadi kita sekarang bakal review. Pokoknya ada sepedanya juga ya. Nah, itu dia. Wah, keren banget tuh sepeda. Ayo guys, kita ke situ yuk. Ini kan tempat polisi. Aduh, malu banget. Entah di sini. Ini apa, Mbak? Iya, di sini kita bisa challenge. Itu apa, guys? Kaki siapa? Disuruh. Udah lah, Mbak. Mbak, saya mau ke atas. Gimana caranya? Pakai cetak lah. Oh, gak ada tangga. Gak disediain tangga. Oh iya, saya lupa. Saya tidak bikin tadi. Itu Pak Kenken sih yang bikin, makanya dia sedang seperti itu. Mbak suka Blackpink ya, Mbak? Itu guys, dan kita pakai jetpack deh, guys. Oh, banyak banget nih, Mbak, sepedanya. Jadi, challenge yang pertama, kamu harus naik sepedanya sampai sana, nyampe sana, guys. Bisa nggak nih ya, guys? Aku malah pakai sepeda ini, guys. Aku pengen pakai sepeda ini. Udah, jadi di sini tuh, guys. Jadi kan aku sediain 4 sepeda dan aku mau coba pakai sepeda yang ini. Kira-kira kita bisa nggak ke sana? Pelan-pelan sih ini. Kalau nggak bisa, terpaksa kita ulang dari yang kita jatuh tadi ya. Gitu guys. Wow, ya jatuh kita guys. Udah, kalau gitu, ini sepeda yang nomor berapa ya? Nomor 1 sih yang ini bukan? Oh yang ini. Udah, kalau gitu, nah kita tinggal ke atas. Oh iya, cushion dulu ya. Kita dulu. Nah, yuk kita ke atas. Tuh, kita baru nyampe ke sini, Mira. Tuh, kita baru nyampe ke sini, guys. Aku ubah dulu ya, guys, ininya. Oh, nggak bisa. Nggak usah deh, guys. Kita tinggal turunin aja. Jadi seharusnya emang harus di collision ya. Ini nih. Salah. Aduh, nah. Ayo guys, goes lagi. Enggak bakal jatuh ya kalau di collision itu enggak bakal jatuh. Udah deh. Nah, jadi di sini tempat kita selesai turun sepedanya. Itu kan nembus ya guys kalau collision. Nah, jadi di sini itu aku kasih floor yang glass. Ini juga floor, tak aku kecilin, aku atur. Nah, di sini juga floor, tapi kita harus lewatin rintangan ini. Ini tanpa tangan banget ini. Nah, kalau yang di sini aku kasih floor, tapi enggak aku kasih glass ya. Enggak puyeng. Ini juga ada tangga gitu, cuman aku giniin biar kita enggak bisa naik lagi. Nah, jadi di sini challenge-nya itu beda. Nah, ini kan menurut kalian gampang banget. Tapi di sini challenge-nya aku aktifkan ya. Ayo. Langsung aja yuk guys. Wow. Wow. Aduh. Nah, pilih yang ini. Aduh, puyeng sih. Jangan ada cuman. Tadaa, doang kan. Jadi kita puyeng gitu. Kita pilih yang mana nih guys. Kalau berhasil ke kantor polisi lagi, dia emang berhasil. Kalau enggak, dia kalah. Jadi ini cocok gitu kayak benteng Takeshi ya. Yaudah, nah ini. Ini dia salah ya. Apa ini? Ini apa ini? Ini nih. Coba ini. Nah, bener kan? Soalnya tadi tuh. Tadi kita soalnya kayak muncul di sebelah sini gitu. Ya, betul ada Mbak Ayumi. Mbak Ayumi gak mau ikut challenge. Nah, mana tuh Mbak Ayumi? Oh, Mbak Ayumi gak mau ikut challenge, Mbak. Enggak lah. Register ininya aku reset dulu. Oke guys, thank you bagi yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Apa Mbak? Udah mau diem di situ aja ya guys. Wah, tabrakan deh. Oke, jadi challenge-nya itu udah cuman nih.
nih siapa yang mau coba bareng Chen cucuknya. Jadi kan Susi, satu aku kirim fotonya ya guys. Nah, fotonya nanti aku kirim di akhir video. Sekarang aku mau coba kita kesini. Lupa di like, comment, share, subscribe.